match day. Hari ni game yang besar untuk KL selepas berjaya merajai Asia Tenggara dengan tewaskan PSM Makassar dalam match yang lepas. Hari ni bermulalah perjuangan KL di interzone pula, akan berdepan tim dari India, Mohun Bagan. So a bit tricky lah dengan KL pun. Aku jamin lah penat player sebab baru balik daripada Sabah terus ke India dengan flight tak ada yang direct, kena layover 5 jam. Penat, memang penat. So aku nak kata expectation aku untuk game ni susah juga nak cakap. Aku harap yang terbaik lah untuk KL. Aku rasa mungkin lebih kurang macam lawan Vietel juga. Kena mengharap barisan pertahanan dan goalkeeper berjuang habis-habisan. Semua satu pasukan bertahan bersama, menyerang bersama. Perlu berada di tahap yang terbaik tu 100%. Tim Mohun Bagan ni ada Abang Pogba. Tapi satu benda yang mungkin bagi aku sedikit harapan adalah Mohun Bagan ni last competitive match dia adalah pada 24 Mei yang lepas. Sebab diorang Liga India start bulan Oktober. So hopefully diorang tak fit dan akan nampaklah masa game tu, hopefully. Jadi kita tengok macam mana. Satu yang aku terkilan sikit sebenarnya sebab KL dah berjaya ke pentas Asia, tapi aku tak dapat nak pergi. Aku cuma boleh tengok daripada Malaysia saja. Terkilan jugalah sebab bukan senang KL main Asia. Tapi itulah, kos dia terlalu mahal. Aku dah check untuk ke sana, nak sedap kena dalam RM3,000 tu, dengan nak kena tunggu visa semua. So susah lah. Jadi hopefully dekat sini pun okey. Hari ni aku akan ke Matic di Jalan Ampang. Ada match view sana. Jadi kita akan tengok lah, meriah tak meriah sana. Boleh sama meriah macam kat Kalkuta nanti. Sampai Matic untuk match view malam ni, KL versus Mohun Bagan. Hopefully meriah, hopefully ramai, hopefully semuanya berjalan lancar. Game pukul 9.30 malam, tapi sekarang dah baru pukul 5.52, belum pukul 6 pun. Tapi aku datang awal sebab tahu-tahulah KL ni jam dia macam mana. Tepat aku stuck lama dekat traffic. Nervous, seriously nervous. Bukan tugas mudah KL dan cuba Mohun Bagan ni, tapi kita terus berharap untuk semua kejayaan lah. Okay, jom kita pusing-pusing Matic ni, kita tengok apa ada, apa benda-benda yang akan ada untuk game malam ni. Jom. Ni producer tersohor Astro Arena. Dia paling awal. The best. So ada coffee two souls. Ada smash burger. Two souls ni masa game AFC Cup rajin ada lah. Dan tambahan dari fan KL juga, ada kopi Saigon tak siap lagi sebab Rauf biasa Rauf slow. I datang lambat. Sekarang dah dekat pukul 7. Belum ada fans yang datang lagi. Mungkin tengah on pay. Sebab dengan tengah sini pun traffic as usual lah, traffic KL. Dia agak merisaukan jugalah. Kalau tak ada, sebab kita harap ramai yang akan turun. Come on KL, come on game KL, come on fans KL. Kita meriahkan. Kita ramai-ramai lepak tengok. Tempat cantik kot ha. Siap. Tu view KLCC. Apa lagi yang kita mahu?
buat event untuk KL City di tengah KL. This is it lah. Ada makanan, kopi pun ada. Nervous untuk KL City, nervous juga untuk event ni. Hopefully semuanya berjalan lancar. Okay, terunggu. Yang kopi Saigon tak siap-siap lagi ni. Lambat je Rauf. Tunggulah dah siap mau ambil video. Sebelum perlawanan dan ketika half time nanti, selain itu house rules, ground rules yang penting adalah berkenaan dengan merokok atau vape. Ada lagi. Walking distance saja dan juga nasi kandar mereka. Oh, nasi kandar. Okay. Beli kopi. Okay. Kopi juga. Mestilah ada. Aku tak ada. Gila aku tak ada game ni. Alamak. InsyaAllah ha. Ada kejayaan. Terima kasih kepada semua pengikut yang telah menonton. So lagi 5 minit game nak start. Alhamdulillah, ramai yang turun, ramai yang buat kerusi lipat, ramai fan KL yang turun. Lega. Masih ada yang datang waktu tu. Jadi kita wish all the best untuk Kuala Lumpur dan kita wish all the best untuk event ni. Nervous. So kita tunggu. Let's go. Tumpuan untuk Mohun Bagam. Time masih kosong-kosong, masih ada peluang. Nervous. Mereka masih lagi bertenaga dan cuba untuk menghalang apa yang direncanakan oleh pemain pasukan Molbagan. Terutama habis. Aku tak mampu nak tengok. Asalkan di bahagian tengah yang dilakukan oleh pasukan Mohun Bagam. Satu
sama-sama. Dia nak habis dah. Yeah.